Halo Sobat Bom Kicok, hari ini saya akan mencuci sepatu saya itu dengan budget yang sangat minim, hanya 500 rupiah aja guys. Tetap terus pantengin video ini guys sampai selesai dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di Bom Kicok TV. Kali ini saya akan membuat tutorial mencuci sepatu dengan budget yang sangat murah sekali, yaitu 500 rupiah aja guys. Nah, bahan-bahannya yaitu air, rinso anti noda yang 500 rupiah, sikat ada 2, lap, kain lap 1, sama sepatu kotornya 1. Nah, langsung aja kita praktek ya guys. Untuk yang pertama, kita basahi dulu sepatunya guys. Langsung basahi aja sepatunya guys. Kayak gini aja. Langsung basahi aja guys, dengan air bersih. Nah, sudah. Sekarang satunya guys. Singkirin dulu ya. Oke, kalau sudah kita ganti airnya yang bersih ya guys. Oke, ketika sudah ganti air, kita langsung aja masukkan rinsonya ini guys. Ke dalam air yang bersih ya guys. Langsung aja semuanya. Langsung aja kita udah guys, kita udah sampai berbusa. Nah, kita langsung sikat aja di sini guys. Sikat di sini. Kita langsung pakai yang ini guys, besar.
Nah, untuk apa tenang itu kita langsung sikat aja guys. Ini nail upper. Soalnya nanti ya guys terakhir. Kita sudah semua, kita masuk ke insole-nya guys. Nanti keluarin aja dulu. Nah, insole kita pakai yang kecil aja ini. Nah, biasa gini. Oke guys, kita gantian satunya. Satunya juga sama guys. Kita langsung aja sikat. Tuh, nampak ya. Sekarang kita ke uppernya. Sudah ke catatan untuk uppernya ini khusus yang kanvas saja ya guys. Yang sweat tidak boleh diginikan karena nanti sweatnya bisa rusak. Oke. Sekarang untuk midsole-nya. Midsole-nya kita keluarkan. Untuk yang bagian midsole putnya kita pakai yang kecil nih guys. Nah, yang terakhir kita langsung ke outsole-nya guys. Oke, sudah guys untuk ini semua. Sekarang kita bilas ya guys di air yang bersih. Kita nyalakan airnya guys dan kita bilas satu persatu. Sudah satu persatu. Ya ini sudah guys. Cuma yang satunya.
ya sudah. Saatnya kita jemur, guys. Oke, sekarang kita jemur, guys. Kita tunggu sampai kering. Nah, sepatunya sudah kering ya, guys. Sekarang kita angkat dan kita bedakan sepatu yang sebelum dicuci dan sudah dicuci. Dan seperti ini guys kondisinya sepatunya sekarang, dan metode ini sudah saya gunakan selama hampir 1 tahun. Dan terima kasih guys sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.